Halo semuanya, kembali lagi di Kitchen Moms Twin. Yuk kita memasak. Siang ini saya mau bikin tumis kangkung cabe hijau. Bahannya ini ada kangkung, cabe hijau, cabe rawit hijau, daun salam, lengkuas, bawang putih, saus tiram, garam, lada bubuk, kaldu bubuk, gula pasir, dan air. Ikutin videonya sampai selesai ya. Bumbunya bawang putih kita geprek, kemudian dicincang. Terus cabai hijaunya kita potong. Cabai rawit hijau juga. Kemudian ditumis, panasin minyak goreng, masukin bawang putihnya, masukin juga daun salam dan lengkuas, dikasih air. Kalau sudah mendidih, kita masukin garam, lada bubuk, kaldu bubuk, gula pasir, sayur kangkungnya masuk. Ditunggu sampai matang. Ini saus tiramnya juga masukin ya, sama cabenya masuk, kita aduk kembali. Seperti ini sudah matang dan siap untuk dinikmatin. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya dipencet subscribe-nya. Terima kasih.